Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kelinci, kita ketemu lagi tentang video perkelincian kita, dan kali ini kita mau bahas tentang jenis makanan kelinci Angora ya. Terutama buat teman-teman yang hobi untuk koleksi kelinci yang jenis bulu panjang, biasanya sih kalau biasanya saya saranin sih untuk memulai dari bulu pendek terlebih dahulu kalau teman-teman lagi pembelajaran. Nah, ketika teman-teman sudah bisa merawat anaknya, itu is okay, langsung pindah ke kelinci bulu panjang nggak masalah gitu, karena udah bisa gitu. Nah, untuk jenis makanannya sendiri pun sebenarnya nggak ada perbedaan ya sob ya, antara kelinci bulu pendek sama kelinci bulu panjang, cuma bedanya itu di perawatannya aja yang mungkin membutuhkan perawatan ekstra. Nah, jenis kelinci Angora ini butuh perawatan yang memang lebih perhatian ya daripada bulu pendek, karena bulu yang panjang ketika kita telat 2 hari atau 3 hari nggak nyisirin, biasanya sih gimbal kondisi bulunya gitu. Nah, untuk makanannya sendiri sih pun pertama bisa kita gunakan pelet, dan ini yang saya anjurkan ke teman-teman gitu kan, karena jenis pelet ini pertama dari segi kualitas pun dia udah mencukupi, kemudian dari segi kuantitas tinggal kita yang ngatur gitu kan. Nah, setelah pelet biasanya kelinci ini kan demen untuk nyemil ya, karena apalagi kalau kondisinya malam dia lebih cenderung untuk banyak ngemil. Nah, teman-teman bisa pakai itu rumput kering bisa high, harus kita sebutnya sih high ya, jenis rumput kering atau rumput basah pun sebenarnya nggak masalah, dengan syarat dia sudah kuat pencernaannya. Nah, kapan kuatnya pencernaan kelinci ini? Biasanya sih masuk usia 4 bulan itu udah kuat gitu kan. Kalau di bawah 4 bulan, misal 3 bulan, 2 bulan, saya sendiri pun beberapa kali itu sempat mencret juga untuk kelinci, karena posisi kelinci ini misal kita bawa itu belum dapat ASI yang cukup, biasanya itu jadi masalah gitu kan. Nah, okay ya sobat ya. Jadi teman-teman udah bisa nyimpulin jenis makanan untuk kelinci Angora ya, bisa pelet, terus hai atau rumput-rumput biasa ketika kita ngasih ke biasa seperti itu. Cuman yang saya saranin itu ketika teman-teman memberikan makanan itu jangan berat sebelah, maksudnya harus gizinya seimbang. Misal teman-teman ngasih tomat terlalu banyak nanti akan jadi masalah pada pencernaannya, atau ngasih kol terlalu banyak juga pasti akan jadi masalah seperti itu. Nah, tinggal kita yang mengatur. Makanya kenapa saya sarankan itu tadi itu lebih banyak itu porsinya untuk pelet, karena gizinya udah terhitung seimbang gitu kan. Nah, tinggal cemilannya gitu kan, kita yang ngasih. Kapan memberikan cemilannya? Biasanya sih sore. Kalau saya sendiri pun polanya kalau siang atau pagi ya, pagi itu kita kasih pelet aja sampai nanti sekitar jam 4 jam 5 itu kita tambahin peletnya, terus masukin sedikit cemilannya tadi seperti itu. Nah, mungkin saya pikir cukup ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan tetap untuk slogan kita, oh ya lupa saya lagi kan, untuk teman-teman yang belum subscribe atau berlangganan silakan ya, klik berlangganan atau subscribe, dan jangan lupa untuk sering-sering main ke blog yang di deskripsi video ini. Ada saya sampaikan beberapa blog dari kelinci hias, kemudian kelinci pedaging, sampai blog yang secara umum ternak kelinci juga sudah saya buatin. Nah, silakan teman-teman main di sana, cari-cari dan gali informasi di sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.